Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam namo budaya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banjaranyar, yang kami hormati Bapak Kliyanadat Banjar Pemenang, serta Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan adik-adik yang kami banggakan. Tiada kata yang paling indah dalam pembukaan sambutan kami ini selain puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan kelas 6 dan kenaikan kelas 1 sampai kelas 5 tahun ajaran 2022-2023. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu 1. Pembukaan dan sambutan dari kepala sekolah. Yang kedua, Tari Puspanjali yaitu perwakilan dari kelas 1 dan kelas 2. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat adalah doa bersama. Yang kelima, Tari Jangir. Kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banjaranyar. Sambutan dari Bapak Kliyan Adat Banjar Pemenang. Dance Ayah Susanti, anak TK Panji Putra. Kemudian Tari Legong Mahawidya. Kemudian Tari Meras Angelo. Pengumuman juara kelas Tari Jangir. Menonton hasil vlog dan karya kelas 6 perkenalan SD Negeri 3 Banjaranyar. Kemudian Tari Kreasi Nusantara. Kur lagu perpisahan, jabat tangan dengan siswa kelas 6. Nyanyi lagu solo yang dipersembahkan oleh siswa kelas 6. Dan Tari Joget. Kemudian yang terakhir itu adalah membersihkan waktu. Tangan yang meriah.
yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Untuk para hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Anak-anak, kami persilakan untuk berdiri. Berdoa selesai. Hadirin dimohon untuk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banyuwangi. Untuk itu kami silakan. Badan kekar umurnya 2. Bahwa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu. Pergi ke hutan membawa kampak. Pulangnya membeli baju. Ayo kita makin kompak untuk wujudkan SD3 maju. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Dari Janger, yaitu persembahan dari TK Panci Putra. Supaya semua paham yang pakai bahasa Indonesia.
dan Bapak Kepala Sekolah SD 3 Banyaranyar yang saya hormati, begitu juga dengan Bapak Ibu Guru serta staf SD 3 Banyaranyar yang saya hormati juga. Juga anak-anak, adik-adik yang Bapak banggakan, yang pernah lagi mantap terdip sedikit ring Bapak Ibu orang tua murid ini ijen umum berikan tempat anak-anak dulu ya, jangan bapak-bapak ibu-ibu yang duduk di depan anak-anak. Dan ini diajarkan dulu, kita berikan contoh yang baik. Nah, anak-anak diprioritaskan dulu di depan, orang tua di belakang. Itu ya, mohon maaf nih ya, ini pendidikan ini mulai dari usia dini kita berikan dia pendidikan gitu. Karena salah ini bukan perpisahan orang tua murid, tapi ini perpisahan anak-anak gitu ya. Maaf, tapi tetap didampingi anak-anaknya, tapi di belakang gitu ya. Nah, yang kita ini pertama-tama semestinya saya di ini bersama-sama dengan Pak yang banyak Adat Satyo sama Bapak Ketua Komitinya, tapi mohon maaf karena ada upacara perkawinan dari Sate. Begitu juga dengan Bapak Hawilnya, Kepala Kewilayahan juga tidak bisa hadir karena halangan kecelakaan. Hanya saya sendiri mewakili beliau bertiga supaya bisa aja hadir menghadiri acara perpisahan anak-anak pelepasan anak-anak kelas 6 SD 3 Banyaranyar. Saya usahakan, walaupun sebenarnya saya banyak teman juga kesibukan di banyak dan yang lain-lainnya, tapi saya tetap mendukung supaya ini tidak ada rasa kecewa nanti ini sama bapak-bapak, adik-adik, tapi bapak tetap usahakan kehadiran. Ya, ini merupakan suatu dukungan kami di banyak adat dan banyak dinas pemenang tetap mendukung sekolah SD 3 ini bagaimana supaya eksis dan supaya lebih maju ke depannya gitu ya. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Karseno yang begitu saya kira walaupun beliau ini masih umurnya muda gitu, tapi mempunyai talenta, mempunyai jiwa kepemimpinan yang milenial di zaman sekarang. Milenial ini penting karena kita ini tergantung kepada teknologi sekarang. Kalau kita tidak mengikuti SDM kita teknologi, nanti kita ketinggalan zaman kan itu. Tapi pesan saya selaku tokoh masyarakat dan kelihatan lanjutkan ke jenjang SMP, saya bapak minta saya lebih lihat belajar bawalah nama SD 3 Banyaranyar. Jangan nanti membawa kesan yang tidak baik, ya. Usahakanlah bapak pesan ini kepada anak-anak kelas 6, bawalah nanti bawa nama yang baik dan prestasi yang bagus. Supaya SD 3 Banyaranyar lebih bagus dan lebih bersinar ke depannya. Ya, itu harapan bapak. Ya, yang tidak banyak memberikan sambutan, supaya lihat caranya apa lihat banyak, supaya anak-anak tidak bosan kan itu. Banyakkan anak-anak cepat bosan. Bapak cuma segitu aja berikan ucapan bapak supaya kedepannya acara seperti ini walaupun dengan penuh kesederhanaan tapi dengan semangat tetap bisa dilaksanakan setiap tahunnya. Itu aja kami bangga dengan catatan kami dari banyak datang dan banyak minus akan selalu mendukung sekuat mungkin SD Banyaranyar ini supaya eksis dan tetap berjaya ya. Oke, cuma itu yang kita sampaikan. Kalau ada kata yang salah kurang berkenan, kami mohon sebesar-besarnya. Oke, okay? Yang untuk antur kamu kasih Om Santi. Santi. Silakan untuk
biasanya menyisipi ala kadarnya. Acara selanjutnya yaitu penampilan dari TK Panji Putra lagi, yaitu Dance Aya Susanti. Penampilan TK Panji Putra. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebaikan, salam namo buddhaya. Puji dan syukur kami ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas semua rahmat-Nya. Kita bisa berkumpul dalam acara pelepasan siswa siswi kelas 6 dan kenaikan kelas 1 sampai kelas 5 SD Negeri 3 Banyuwangi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banyuwangi, yang saya hormati Bapak Yang Adat Banyuwangi, serta Bapak dan Ibu Guru yang kami banggakan. Begitu pula adik-adik yang kami sayangi. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili kelas 6 untuk mengucapkan permintaan maaf kami dan salam perpisahan. Sesungguhnya berat sekali untuk menyampaikan untaian kata dari pidato ini. Kami sangat sedih karena kini telah tiba saatnya kami harus berpisah dari guru-guru, teman-teman, dan adik-adik kelas. Waktu telah membatasi kebersamaan kita, kami harus terus melangkah. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih karena kamu didik kami dengan sangat baik sama anak kami ini. Memberikan semua pengetahuan yang telah kami terima dengan sepenuh hati sebagai bekal kami untuk mencapai keadaan. Semua pelajaran dan nasihat Bapak dan Ibu Guru pasti akan kami ingat selalu kepada kita. Kami juga mengucapkan ribuan maaf kepada Bapak dan Ibu Guru yang dengan sabar menghadapi keserobohan kami, kenakalan kami, serta tetap bersabar mendidik kami selama ini. Sekali lagi, saya mewakili kelas 6 untuk meminta maaf kepada Bapak Ibu Guru yang kami sayangi. Kepada adik-adik yang kami cintai, pesan kakak, belajarlah dengan baik dan rajin. Semangatlah belajar untuk menggapai cita-cita. Tentunya di tahun berikutnya, kalian akan menyusul kami meninggalkan sekolah yang tercinta ini. Jaga sikap kalian dan tentunya hormatilah semua guru yang tidak akan berhasilah untuk menghidupkan. Demikian pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan. Hutan lebat, namanya alam. Buah tercentang di ujung batas. Salam bisa buat adik kelas. Kenangan kita selalu akan berhasil. Oh, sakit. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, salam nama budaya. Bandaranya yang saya hormati Bapak Kelian Adat Banjar Pemenang serta Bapak Ibu Guru dan staf yang saya cintai. Begitu juga kepada teman-teman dan adik-adik yang saya sayangi. Pertama-tama puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya. Kita dapat hadir di acara ini dengan keadaan yang sehat dan berbahagia. Saya mewakili seluruh kelas 1 sampai kelas 5 mengucapkan selamat kepada Bapak kelas 6 yang akan meninggalkan sekolah yang kita cintai ini. Kami harap kakak-kakak nantinya bisa tetap memberikan prestasi terbaiknya dimanapun kalian melanjutkan pendidikan. Seluruh prestasi yang sudah diberikan untuk sekolah ini akan menjadi motivasi dan batu loncatan kami dalam belajar. Kami harap kakak-kakak kelas 6 juga tetap menjaga semangat belajar dan selalu disiplin. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kalian. Saya sebagai wakil kelas 1 sampai kelas 5 ingin meminta maaf apabila selama ini terdapat salah kata maupun
kami mohon maaf apabila ada salah ucapan maupun sikap. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia punya banyak suku, terbentang jauh hingga ujung batu. Kepada sahabat kakak kelasku, selamat segera mendapat sekolah baru. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penampilan
dengan jumlah nilai 669,83. Yaitu siapa?
Tidak pernah menangis.
senang hari yang tadi satu itu. Untuk anak-anak dan guru serta bapak yang ada banyak teman, kami persilakan untuk mengambil foto ini. Yeah.
terhormat. Berapa tuh? Sampai jumpa.
Indonesia.